Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan malam ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah, amal yang soleh, amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan kita dunia hingga akhirat. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa beliaulah kita pada malam hari ini atau detik ini masih merasakan nikmatnya iman, masih mengenal ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 98. Surat Al-Baqarah ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa inna Allah aduwwan lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا آتُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Mangkana, barang siapa yang jadi aduan, musuh
lillahi bagi Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibril dan Jibril atau malaikat Jibril, wa Mikaela dan malaikat Mikail. Fa inna maka sesungguhnya Allah Allah adun musuh lil kafirin bagi orang-orang yang kufur ataupun orang yang ingkar. Ayat 98 ini masih sambungannya sebenarnya, yaitu pada ayat 97. Jadi kalau pada ayat 97 kemarin ya, surat Al-Baqarah, siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuh, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah zat yang menurunkan ke dalam hatimu, kata Allah, ke dalam hati Nabi, bi'idhanillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yaday wa huda wa busra lil mukminin. Mungkin jenengan masih ingat bahwa asbabul nuzulnya ayat ini adalah berkenaan pada saat itu Abdullah bin Salam, ini orang Yahudi ya. Pada saat itu Abdullah bin Salam belum masuk Islam, tapi nanti ya, yaitu Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Lah sebelum masuk Islam, dia mendengar bahwa Nabi akan datang ke Madinah. Ya. Pada saat itu Abdullah bin Salam sedang bekerja di kebun. Begitu Nabi tahu Nabi datang, ya, maka yaitu Abdullah bin Salam ini datang kepada Nabi dan mengajukan 3 pertanyaan. Kata Abdullah bin Salam, ini tidak bisa menjawab kecuali memang dia itu adalah seorang Nabi atau seorang Rasul. Diajukanlah pertanyaan kepada Nabi. Tanda pertama ya, tanda hari kiamat yang pertama itu apa? Yang kedua, makanan ahli surga yang pertama itu apa? Sedangkan yang ketiga adalah, yaitu kenapa anak itu kadang mirip atau serupa dengan ayah, atau kadangkala yaitu serupa dengan ibu. Setelah itu Nabi pun berdiam sejenak ya, setelah itu mengatakan, baru saja malaikat Jibril memberitahuku, kata Nabi. Setelah itu Abdullah bin Salam langsung mengatakan, ah Jibril, kaget ya. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu adalah salah satu malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya. Karena dianggap membawa kabar gembira yang enggak enak ya, atau membawa peperangan ya, lain dengan malaikat Mikail. Karena dia itu senantiasa memberikan rezeki, maka orang-orang Yahudi itu paling suka kalau malaikat pemberi rezeki. Ya. Jadi malaikat Mikail itu yang artinya disanjung. Termasuk malaikat yang menurunkan hujan ataupun air. Terus lagi, kenapa kok dibenci? Karena malaikat Jibril pertama menurunkan kenabian kerasulan yaitu dari Bani Israel. Ya, itu suka, enggak apa-apa. Tapi ketika malaikat Jibril itu memberikan kenabian kerasulan kepada Muhammad atau Nabi Muhammad, ini kan dari keturunan Bani Ismail. Ya. Kata orang Yahudi, Nabi Muhammad atau Muhammad kata orang Yahudi, dia itu bukan keturunan orang Yahudi. Nah dari situlah sehingga orang Yahudi itu sangat benci terhadap malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu hanya pesuruh. Ya. Seandainya dia itu tidak diperintah oleh Allah untuk menurunkan wahyu itu kepada Nabi, tidak mungkin
Malaikat Jibril itu langsung menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi Malaikat Jibril itu hanya pesuruh. Semuanya itu adalah yaitu apa? Dikomando oleh Allah. Lah dengan itulah sehingga orang-orang Yahudi itu apa? Benci kepada Malaikat Jibril. Padahal Malaikat Jibril itu yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi. Juga menurunkan termasuk semuanya ya. Mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Itu yang menurunkan semuanya yang membawa adalah Malaikat Jibril. Ya. Termasuk suhuf-suhuf ataupun lembaran-lembaran yang diberikan kepada para Nabi ataupun para roh. Para rasul itu Malaikat Jibril. Nah, itulah karena kedengkian orang-orang Yahudi, kerasulan itu diberikan kepada selain orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu membenci yaitu Malaikat Jibril. Padahal Malaikat Jibril juga menurunkan wahyu kepada nabinya, ya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi perjalanan orang-orang Yahudi ini adalah yaitu sangat panjang. Ya. Jadi keturunan orang Yahudi itu paling banyak ceritanya, paling banyak nabinya, paling banyak rasulnya. Dan juga yang paling banyak membunuh para nabi itu adalah orang-orang Yahudi. Selain orang Yahudi enggak ada. Jadi selain orang Yahudi enggak ada yang membunuh. Hanya orang-orang Yahudi yang membunuh yaitu apa? Para nabi. Ya. Oleh karena itu, orang yang membenci malaikat, kan Allah itu menurunkan utusan yang pertama dari jenis malaikat. Itu juga ada utusan. Termasuk yang wajib kita ketahui adalah yaitu 10 malaikat. Ya. Di antaranya termasuk Malaikat Jibril itu adalah yaitu apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Selain itu mengomando, ya. Atau jenderalnya para malaikat itu adalah Malaikat Jibril. Pemimpinnya para malaikat itu adalah Malaikat Jibril. Kita wajib hanya tahu apa? 10 malaikat. Padahal malaikat itu ribuan jutaan, ya. Jadi banyak sekali. Cuman yang perlu kita ketahui hanyalah 10. Cuman 10 tok mau. Yeah. Lah kalau salah satu misalnya utusan para malaikat itu dibenci, itu kata Allah berarti sama dengan membenci seluruh malaikat. Karena antara malaikat satu dengan yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Kalau benci terhadap malaikat berarti sama juga benci kepada Allah. Kalau menjadi musuh Malaikat Jibril misalnya, berarti itu juga menjadi musuh bagi Allah. Karena Malaikat Jibril itu tidak mungkin bekerja kecuali yaitu diperintah oleh Allah. Hey Jibril, ini sampaikan wahyu kepada si A, si B. Itu adalah perintahnya yaitu Allah. Oleh karena itu kalau ada orang termasuk orang Yahudi kok membenci Malaikat Jibril, berarti dia itu menjadi musuh bagi Allah. Maka kata Nabi, siapa yang membenci waliku, ya, memusuhi waliku, berarti dia, yaitu apa, berhasrat kepingin perang denganku, kata Allah begitu. Ya, jadi dia sama saja dengan apa, yaitu menantang Allah. Artinya wali itu adalah penolong, termasuk para malaikat, termasuk para nabi ataupun para rasul. Yang kedua dari golongan manusia itu adalah para nabi. Ya. Kalau nabi itu banyak sekali, kadangkala ada seorang utusan atau rasul, itu di bawahnya atau di sekitarnya itu ada seorang nabi. Kalau nabi itu adalah wahyunya, itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu adalah untuk dirinya juga untuk umatnya. Ya. Lah siapa yang membenci para rasul dari golongan manusia? Ya. Orang Yahudi menyukai misalnya Nabi Isa ataupun Nabi Musa, Nabi Isa, dia suka.
Nah, giliran kepada Nabi Muhammad, dia tidak suka. Hanya satu penyebabnya, bahwa Nabi itu atau Nabi Muhammad itu tidak dari golongan orang-orang Yahudi. Kalau sekarang istilahnya itu nobongi kesukuan. Jadi kalau misalnya ada dari suku ini diangkat, suku ini diangkat, nah masa kita membencinya? Toh itu semuanya adalah perintah Allah. Oleh karena itu, ya, meskipun bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, bahkan bernegara, artinya persaudaraan muslim itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kita itu saling mencinta, ya, menjadi saudara karena saudara seiman, seagama. Ya. Makanya kalau ada orang yang membenci salah satu rasul, itu berarti sama halnya dengan membenci seluruh rasul. Bahkan dikatakan oleh Allah, ya, siapa yang hendak memisahkan antara Allah dan rasulnya, ya, ataupun yaitu mencari jalan tengah, yaitu membenci, menyenangi rasul satu dan membenci yang lainnya. Kata Allah, dia itu adalah kafir yang sesungguhnya. Jadi kafir yang sejati. Ya, saya berikan contoh, orang Yahudi itu suka dengan Nabi Musa, suka dengan Nabi Isa, tapi membenci Nabi Muhammad. Itu berarti dia adalah sesungguhnya kafir yang hak atau kafir yang sejati. Ya. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam, ya, yaitu Nabi Muhammad, kita itu menerima seluruh ajaran-ajaran Islam dan membenarkan seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi ataupun para rasul. Kita tidak boleh misalnya membenci Taurat, membenci Injil, tidak boleh. Ya. Jadi kitab Taurat itu juga pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dan kita mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi yang diutus oleh Allah. Begitu pula Nabi Isa yang membawa kitab Injil, ya. Dan itu benar hak dari Allah. Oleh karena itu Al-Quran ini adalah merangkum seluruh kitab-kitab yang ada, ya. Jadi dalam kitab Taurat, kitab Injil, semuanya terangkum di dalam Al-Quran, ya. Oleh karena itu Al-Quran ini sangat sempurna, ya, karena memang untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan satu golongan sebagaimana yaitu kitab Taurat ataupun kitab Injil, hanya orang Yahudi saja. Tapi untuk Al-Qur'an untuk seluruh manusia. Mangkana barang siapa adua musuh lillahi bagi Allah wa malaikati dan malaikat-malaikatnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa Jibrila dan Jibril wa Mikala dan malaikat Mikail. Ini ya. Artinya siapa yang menjadi musuh Allah? Kenapa kok dikatakan aduwalillah, ya? Karena sesungguhnya para malaikat, ya, atau para utusan itu sebenarnya adalah pesuruh Allah. Jadi dia itu bukan bekerja dengan sendirinya, bukan beribadah dengan sendirinya, akan tetapi malaikat itu mengerjakan sesuatu itu memang diperintah oleh Allah, ya. Jadi kalau orang membenci malaikat, ya, ini secara umum seluruh malaikat dan nanti akan disebutkan termasuk Jibril dan Mikail, ini khas, artinya khusus, ini menunjukkan siapa yang membenci salah satu para malaikat atau salah satu para utusan, baik golongan manusia ataupun golongan para malaikat, berarti itu sama halnya dengan membenci seluruh para utusan dan menjadi musuh bagi Allah. Fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah aduun, musuh lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Termasuk orang-orang Yahudi itu mengingkari yaitu kenabian kerasulan Nabi Muhammad.
Padahal di dalam kitab Taurat itu sudah jelas sekali disebutkan oleh Allah, di dalam kitab Injil juga disebutkan oleh Allah. Lah ini yang tahu adalah para rohib, para pendeta ya, yang tahu. Oleh karena itu kalau misalnya kita membaca Bible yang sekarang itu banyak yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Bible yang sekarang itu, atau orang-orang mengatakan itu adalah Injil, itu banyak dilakukan revisi-revisi oleh para pendeta, oleh para pendahulu-pendahulu, orang-orang Yahudi. Ya. Maka kalau kita, ya mungkin kita bisalah baca yaitu apa misalnya Bible, tapi itu perlu digurukan ya, supaya kita itu tidak memberi makna yang ngawur. Itu nanti banyak pertentangan antara ayat 1 dengan yang lain. Bahkan di situ yang namanya Yesus ataupun Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Tidak ada, dicari kemana saja enggak ada di dalam Bible ataupun Injil. Termasuk Trinitas ya, Trinitas tiga Tuhan tapi jadi satu, itu tidak ada konsepnya di dalam kitab Injil. Saya mencari kemana saja enggak ada. Makanya kalau menjelaskan Trinitas itu mesti mumet. Masa Tuhan apa tiga menjadi satu? Ya. Itu gimana ceritanya? Mesti mumet. Ya. Karena tidak ada konsep di dalam kitab. Itu adalah hanya kesepakatan. Walaqad dan sesungguhnya angzalna, kami telah menurunkan ilaika kepada Muhammad Muhammad ayatin, ayat-ayat bayyinatin yang jelas. Wama dan tidak yakfuru mengingkari biha dengannya illa, kecuali al-fasikun, orang-orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Orang Islam tapi dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi asbabul ayat apa nuzulnya ayat ini adalah berkenaan dengan Ibnu Suria. Dia berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, Tuhan tidak pernah memberitahukan kepadaku sesuatu apa yang ku ketahui. Dan Allah tidak pernah menurunkan ayat yang jelas kepada Tuhan." Ini yang mengatakan Ibnu Suria ini adalah orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu turun ayat ini. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad ayatin bayinat, ayat yang jelas, terang. Bahkan semuanya itu juga tercantum di dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil. Ya, termasuk yaitu apa ciri-ciri Nabi. Kalau di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa nama Nabi yang terakhir adalah Muhammadin. Oke, jadi Muhammad. Ciri-cirinya matanya bulat. Ya. Matanya Nabi itu bulat. Terus rambutnya tebal, jenggotnya tebal. Kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi Nabi itu putih kemerah-merahan. Terus rambut dadanya itu halus dan ada rambut dari dada atas sampai ke pusar itu hanya satu memanjang. Ya. Terus lagi keringatnya itu baunya adalah bagai minyak kasturi. Tapi lek kira-kira jenengan salaman karo Nabi itu pirang-pirang dino enggak hilang. Yeah, baunya itu wangi. Makanya ada sahabat ketika Nabi itu tidur, keringatnya itu bercucuran. Seandainya boleh, maka dia akan mengambil yaitu keringatnya dijadikan minyak. Karena baunya itu bagaikan minyak kasturi, itu Nabi, ya. Yeah. Makanya Nabi itu meskipun enggak pakai apa, enggak pakai minyak, maka baunya sangat wangi.
Ya. Itu diantaranya cirinya, ya. Jadi terus orangnya itu ramah, gampang tersenyum. Ya. Sampai di situ dijelaskan bahwa jubah Nabi itu ada insya Allah itu 12 tambalan. Ditambal dewi nggih, ditambal kiambak kalih Nabi. Itu ada 12 tambalan. Jadi menunjukkan bahwa Nabi itu adalah hidupnya itu sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi enggak berlebihan. Artinya hidup itu adalah secukupnya. Makan secukupnya, pakaian juga secukupnya. Lain dengan kita kan? Kita itu makan kadang lebih. Ya, apalagi uangnya banyak mesti makannya itu pingin yang enak. Nah, terus kepingin yang mahal. Pakaian juga begitu. Kita sering berlebihan. Yang satu masih dipakai kadang dua kali, sudah waleh, blenger, beli lagi. Nah, ini biasanya, maaf, yang melakukan ini para wanita. Itu mesti mau kundangan beli baju. Gitu. Mau apa beli baju. Pokoknya baju. Oleh karena itu kalau kita meniru Nabi maka hidup kita itu apa harus sederhana. Tapi juga enggak kucem. Napa kucem niku? Dadi wong Islam niku pun rusuh. Artinya rusuh nggih. Kelambine rusuh, rupane rusuh, sembarange rusuh. Kumel. Diwasiku gak sedep. Kita itu bisa berpakaian sederhana misalnya, asalkan bersih, ya, termasuk suci. Paling tidak kalau sekarang ya wis rontok licin lah. Maka pakai sarung, kadang-kadang sarungnya napa? Ngelempit-ngelempit. Bajunya ngelempit-ngelempit. Ya ditrikol lah. Kenapa? Karena sebenarnya Islam itu menjadi tauladan. Masa wong Islam kau cemrupane gak karu-karuan. Kelambi kok ya gak tahu diumbak. Nabi itu sederhana tapi bersih. Itulah Nabi. Ya. Oleh karena itu pernah suatu ketika ada yaitu seorang pendeta. Seorang pendeta, ya. Dia itu membaca kitab Taurat atau rohib ya. Nah ketika membaca itu kok seluruhnya itu informasinya masalah apa yaitu Nabi Muhammad. Baca satu lembar tentang Nabi disobek. Lagi ternyata informasi tentang yaitu kerasulan Nabi Muhammad disobek lagi. Sampai 12 sobekan. Setelah itu berpikir, seandainya aku membaca terus maka kitab Taurat ini akan habis. Kenapa? Karena disobek. Akhirnya dia pun apa? Karena dia seorang rohib, seorang pendeta tentu yaitu berilmu pengetahuan tentang agama juga matang, terutama yaitu pada saat itu mendalami kitab Taurat. Pada akhirnya dia yaitu penasaran. Kayak apa sih yang namanya Muhammad yang disebutkan di dalam kitab Taurat? Akhirnya dia datanglah yaitu pada saat itu ke Madinah. Ya, jadi menempuh perjalanan berhari-hari dengan tujuan kepingin ketemu yaitu Muhammad. Setelah di sana pada saat itu Nabi itu sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Ya. Nah pas meninggal saat itu yang ditemui adalah pada saat itu yaitu sahabatnya. Waktu itu adalah Salman Al-Farisi yang ditemui. Nah pendeta ini menganggap Salman Al-Farisi ini adalah Nabi yang dianggap. Ternyata saya bukan seorang Nabi. Akhirnya diantarlah yaitu kepada Sayyidina Ali. Diantar ke sana.
setelah bertemu yaitu Sayyidina Ali, termasuk nama Sayyidina Ali ini kalau menurut pendeta itu, rahib itu adalah tercantum yaitu di dalam kitab Taurat. Ada namanya. Setelah itu disuruh menceritakan bagaimana yaitu ciri-cirinya Muhammad, ya. Setelah itu Sayyidina Ali bercerita. Akhirnya dia membenarkan, ya, yaitu membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad. Nah, pada saat itu sebenarnya hari bergabung. Rasulullah baru dikubur kurang lebih satu hari atau berapa. Jadi para sahabat itu menangis pada saat itu, susah. Ya. Nah, dengan berita semacam itu, cerita dari Sayyidina Ali, maka para apa maksudnya pendeta ini atau rahib ini akhirnya masuk Islam. Akhirnya dia minta agar diantarkan ke makam Rasulullah. Di situ dia mengatakan bahwa dia masuk Islam bersyahadat. Setelah itu mengatakan kepada Allah, kalau memang Islamku ini diterima, ya, maka aku ingin diambil nyawaku sekarang. Pada saat itu juga Allah mengambil, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yaitu menjadi orang muslim. Enakan. Tadi setelah taubat bersih suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan, setelah itu diambil oleh Allah. Makanya dari kejadian ini perlu kita ketahui bahwa taubat setiap saat itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan taubat kepada Allah, insya Allah dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah, tinggal amal kebaikan. Nah, ketika dosa itu dihapus oleh Allah karena taubat kita taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka insya Allah kita hadir kepada Allah itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tanpa dosa. Oleh karena itu kata Nabi, paling tidak sehari semalam kalau enggak 70 kali adalah 100 kali tobat kepada Allah. Nah, itu kita biasakan, ya, agar di dalam kehidupan kita ini artinya kita senantiasa membersihkan dari dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita tidak bisa lepas dari dosa. Bahkan dosa itu berada di sekitar kita, ya. Jadi kita ini punya kesempatan untuk berbuat dosa. Selain itu ada campur tangan yaitu setan yang senantiasa menggoda kita untuk durhaka kepada Allah. Ya. Jadi kembali pada ayat ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Jadi Allah itu telah menurunkan kepada Nabi ayat-ayat yang jelas. Jadi tentang kenabiannya, ya, termasuk Nabi itu punya ciri di bahu kirinya itu ada yaitu apa? Artinya an-nubuwah, yaitu tanda kenabian. Cuman ciri ini jarang diketahui karena senantiasa ada bajunya. Jadi ada tandanya di bahu kiri. Maka jelas, wa ma yakfuru biha, dan tidaklah mengingkari biha dengannya, maksudnya dengan ayat, illa kecuali al-fasikun, orang-orang yang fasik. Jadi kalau di dalam kitab Taurat itu cukup jelas kenabian Muhammad, kitab Injil juga begitu. Tapi kenapa dari orang-orang Yahudi itu banyak orang yang ingkar kepada Allah? Itu penyebabnya ya satu itu, karena hatinya dengki kepada Nabi, ya, makanya penyakit dengki ini sangat berbahaya, ya. Akhirnya hati itu tidak mampu menerima kebenaran disebabkan yaitu kedengkian, ya. Jadi dengki ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan ini atau penyakit ini itu kadang-kadang sering melandaki kita, ya. Kadang-kadang satu jamaah ada kedengkian. Kadang-kadang ada jamaah itu dengki terhadap imamnya. Loh, ada. Akhirnya ketika jamaah kok yang imami si A
dia tidak ikut jamaah. Itu karena dengki. Itu ya. Oleh karena itu orang yang dengki itu adalah menolak kebenaran. Padahal jamaah itu hampir wajib hukumnya. Tapi gara-gara dia itu benci dengki terhadap dia, dia pun tidak ikut sholat jamaah. Maka kalau punya penyakit dengki, dan setiap orang itu mesti punya apa ya, benih, tergantung keimanan di kita. Apakah kita mampu, yaitu apa, menghilangkan penyakit dengki ataupun tidak, itu tergantung iman di kita. Mesti ada ya. Oleh karena itu kalau hati kita itu ada kedengkian terhadap siapapun, maka kita bersihkan ya, kita sucikan hati kita, jangan sampai yaitu hati kita punya penyakit dengki yang nantinya akan mengakibatkan yaitu menolak kebenaran dari Allah. Awakullama, patutkah setiap kali ahadu mereka mengikat janji atan janji, nabadahu melemparkannya farikun segolongan minhum dari mereka, wal bahkan aksaruhum kebanyakan mereka la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi setiap kali orang-orang Yahudi itu mengikat janji, karena di dalam kitab Taurat itu ada perintah dari Allah, ketika Nabi yang terakhir itu turun, maka dukunglah, taatlah, bantulah. Itu perintah di dalam kitab Taurat. Jadi disuruh mendukung, disuruh taat. Akan tetapi setiap kali, nah pada saat itu yaitu kedatangan Nabi Muhammad, ya, justru menjadi musuh. Jadi sebenarnya dia itu tidak sesuai dengan kitab Taurat. Jadi nggak sesuai. Oleh karena itu kalau di dalam apa disebutkan satu ayat ini di dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu ya. Nah ini ya, langsung saya bacakan aja artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang busuk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, ya, terus menolongnya dan mengikuti setia, ya. Yang terang yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi di sini disebutkan yaitu mengikuti Nabi yang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, artinya yaitu hanya Nabi Muhammad. Seluruh Nabi itu bisa ya, hanya Nabi yang tidak bisa yaitu apa, membaca, juga tidak bisa menulis. Nah itu ada alasannya kenapa Nabi kok dijadikan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu salah satunya mukjizat Nabi juga ya, dan itu agar Al-Quran itu lebih kuat dan diakui oleh manusia. Kalau seandainya Nabi itu pandai membaca, pandai menulis ya, artinya pandai ilmu pengetahuan yang lain, tentu nanti dianggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan dan ciptaan yaitu Nabi Muhammad, karena pada saat itu turunnya Al-Quran itu adalah yaitu masyhur-masyhurnya
yaitu penyair, ya. Dan Al-Qur'an datang menyaingi seluruhnya, dan tidak ada orang yang mampu, yaitu apa, menyaingi bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu Nabi dijadikan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi hafal, karena Allah memasukkan Al-Qur'an di dalam dadanya. Jadi setiap kali dia itu berjanji, ya, itu senantiasa diingkari. Bal aksaruhum la yu'minun, bahkan, ya, mereka itu tidak beriman kepada Nabi yang tercantum di dalam kitab Taurat. Jadi senantiasa yaitu apa, menolak. Inilah yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Walamma, dan setelah ja'ahum, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, maksudnya yaitu Nabi Muhammad, min intillah, dari sisi Allah, musaddiqun, membenarkan lima pada apa, maksudnya kitab Taurat dan kitab Injil, ma'ahum, yaitu bersamanya atau bersama mereka, nabada, melemparkan, farikun, segolongan, minal ladzina, dari orang-orang yang utuh mereka diberi alkitab, kitab, maksudnya yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Allah, kitab Allah, waro'a, di belakang zuhurihim, punggung mereka, ka'annahum, seolah-olah, layak lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi sebelum turunnya Nabi, itu informasi kenabian Muhammad itu sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya apa? Supaya orang-orang Yahudi ini sebenarnya yaitu bersiap siap, ya, siap ganti yaitu Nabi ataupun Rasul, dan mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Oleh karena itu jauh-jauh sudah diinformasikan oleh Allah. Lah pada saat datang, ya, yaitu Nabi Muhammad dengan membenarkan yaitu kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwa yaitu syariat Allah antara satu dengan yang lain ini adalah saling yaitu berkesinambungan. Itu berarti agama yang sama, ya, syariat yang sama, tauhid yang sama. Itu berarti agama Islam. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan mulai Nabi Adam hingga akhir, yaitu semuanya adalah beragama Islam, semuanya sama. Ya. Lah Nabi Muhammad membenarkan kitab yang berada pada mereka, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi segolongan dari mereka itu melempar kitab Allah. Artinya ketika membaca kitab Taurat, ketika membaca kitab Injil, seakan-akan dia itu tidak pernah membaca kitab itu. Seakan-akan dia itu tidak tahu. Itulah, ya. Oleh karena itu kadang-kala, ya, sering terjadi orang-orang Yahudi itu mendebat kepada Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad itu lebih hafal kitab Taurat, kitab Injil dibandingkan orang-orang Yahudi, maksudnya isinya. Ya. Maka orang Yahudi ada yang berkata, ternyata orang ini, begitu, ya, maksudnya Nabi Muhammad itu lebih hafal dibandingkan dengan kita. Jadi Nabi Muhammad itu lebih hafal dibandingkan orang-orang Yahudi tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Masalahnya apa? Semuanya itu tercantum di dalam kitab Quran. Makanya dia hafal. Ya. Bahkan kebiasaan orang Yahudi, sampai rahasia orang Yahudi itu semuanya disingkap oleh Allah di dalam kitab Al-Quran. Makanya salah satu penyebab kenapa orang Yahudi itu benci kepada Malaikat Jibril, itu karena Malaikat Jibril menurunkan Quran tentang rahasia orang Yahudi terhadap Muhammad atau Nabi Muhammad. Ya, itu menyebabkan Nabi Muhammad mengetahui rahasia yaitu orang-orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi membenci yaitu Malaikat Jibril. Jadi semuanya tahu. Ya. Oleh karena itu, pengetahuan Nabi tentang orang-orang Yahudi, orang-orang kufur, nah, itu semuanya diberi oleh Allah
masih gitu ya. Jadi enggak seenaknya sendiri. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu, bukan nafsu ya. Kalau nafsu adalah keinginan kita, kalau wahyu adalah keinginan Allah. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, lah itulah semua yang dilakukan oleh Nabi. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana yaitu akhlak Nabi, maka dia menjawab, Al-Quran itulah yaitu akhlak Nabi. Jadi apa yang tercantum di dalam Al-Quran, semuanya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus berlatih ketika membaca Quran. Begitu ada satu hukum syariat, mari kita lakukan sedikit demi sedikit. Artinya apa? Supaya di dalam hidup kita itu ada perubahan akhlak, ada perubahan perilaku ya. Itu karena kita mempelajari Al-Quran. Apa gunanya ketika kita mempelajari Al-Quran? Ternyata tidak ada perubahan pada diri kita, termasuk akhlak kita, tauhid kita, ibadah kita. Harus ada perubahan. Karena memang Al-Quran diturunkan pada kita, itu adalah bertujuan menjadi petunjuk. Nah, ketika orang diberi petunjuk agar hidupnya itu bahagia. Orang yang melakukan perjalanan jauh, kok ada petunjuknya, itu kan lebih enak dibandingkan dengan orang ketika perjalanan jauh tanpa petunjuk. Akhirnya kalau tanpa petunjuk hidupnya ngawur, tanpa tujuan. Makanya umat Islam diturunkan Al-Quran ini agar hidupnya ketika menjalani hidup di dunia juga enak, bahagia, ada aturannya, ada hukumnya, yang mana hukum itu ketika ditaati akan mengakibatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia, akan tetapi lebih nanti, yaitu ketika di akhirat. Tapi memang sekilas kalau Al-Quran itu seakan-akan mengekang kita, begini enggak boleh, begitu enggak boleh, kadang kan begitu. Perlu diketahui bahwa memang dunia ini adalah yaitu apa, penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kufur. Jadi orang kufur itu seenaknya tanpa hukum, tanpa syariat, apapun bisa masuk, itu orang kufur. Sedangkan orang mukmin, orang muslim itu dibatasi. Contoh pakaian saja dibatasi. Kalau laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Sedangkan kalau orang kufur kan seenaknya. Ya, baju cekak ya boleh. Misalnya nggih, atau tidak berkerudung juga boleh karena kufur kepada Allah. Tapi bagi muslimah, bagi mukminah atau mukmin-mukminah tentu ada yaitu apa, syariat dari Allah. Pakaiannya harus menutup aurat, harus melakukan apa, kewajiban sholat lima waktu, harus berpuasa Ramadan. Sedangkan orang kufur tidak ya, jadi nggak usah puasa. Bahkan ada yang bilang, kok napa nggih, maksudnya membuat sakit pada diri kita, katanya puasa itu begitu, padahal as-saumu ya, maksudnya puasa itu adalah sehat. Siapa yang mau berpuasa maka kesehatan akan datang. Jadi kembali pada ayat ini, jadi orang-orang Yahudi ketika membaca kitab Taurat dan kitab Injil itu dimaksudkan yaitu dibuang atau dilempar ke belakang, itu maksudnya seakan-akan dia tidak pernah membaca, seakan-akan dia tidak tahu ciri-ciri Nabi, kayak enggak kenal, padahal aslinya di dalam hatinya itu benar-benar apa, kenal. Bahkan di dalam Quran disebutkan, bahkan kenalnya itu sebagaimana dia mengenal putranya sendiri. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya kenal terhadap Nabi kayak seorang bapak, seorang ibu yang kenal terhadap putranya. Nggih, jenengan tadi bapak, tadi ibu lah tahu toh. Oh, anakku yang ini tuh begini cirinya. Tahu. Itulah yaitu orang-orang Yahudi mengenal Nabi. Akan tetapi dia seakan-akan tidak tahu dan tidak tahu menahu. Makanya di sini digambarkan ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan dia itu tidak tahu. Nah, ketika datang yaitu apa? Yaitu Rasul Nabi Muhammad.
pada saat itu, maka dia justru orang-orang Yahudi, yaitu apa? Yaitu tujuannya itu, yaitu mempelajari, yaitu yang namanya sihir pada saat itu. Ya, jadi pada ayat selanjutnya nanti, wattaba'u ma tatlus syayatin, ini nanti orang-orang Yahudi memulai, yaitu mempelajari sihir. Jadi ada sihir pada saat itu, bahkan Nabi itu pernah terkena sihir. Nabi itu pernah terkena sihir, yaitu dengan menggunakan sisir dan apa? Rambut diletakkan di mayang kurma yang kering pada saat itu. Setelah itu diletakkan di dekat sumur, ya, sumur. Nah, pada saat itu Nabi pun terkena. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga manusia terkena sihir. Tapi akhirnya Allah pun menyelamatkan, menyembuhkan, karena pada saat itu dilihat di dalam sumur itu ternyata jelas di situ siapa pada saat itu, yaitu yang menyihir. Nah, kalau istilahnya sekarang ini kenapa nyantet nih, jadi disantet. Pada saat itu Nabi itu terkena yaitu penyakit. Nah, akhirnya pun disembuhkan. Nah, dengan membaca yaitu apa? Ayat-ayat pendek mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka sihir itu bisa sembuh. Oleh karena itu enggak usah khawatir dengan sihir ataupun apa? Santet dan lain sebagainya. Kalau memang kita itu jadi orang mukmin, muslim, maka Allah sudah menyediakan, nek cara orang Jawa itu adalah pagar untuk diri kita, agar kita tidak bisa dimasuki oleh setan yang bermaksud untuk jahat kepada kita. Termasuk surat Ikhlas ataupun surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau bisa dilengkapi habis maghrib, yaitu ayat kursi sama tiga ayat terakhir, yaitu surat Al-Baqarah. Sebagaimana kalau saya sering waktu maghrib mesti saya menggunakan niku, nggih. Nah, jadi termasuk yaitu apa? Ayat kursi. Kalau bisa dibaca habis maghrib sama habis subuh. Kalau dibaca, insya Allah tidak ada setan manapun yang mampu untuk menembus diri kita. Tapi dengan catatan kita membaca ayat itu adalah memohon ridho Allah. Ya, jadi memohon ridho Allah. Makanya ayat itu harus dibaca, bukan ditempelkan. Nek jenengan kan ditemplek no, kadang-kadang enten no, ngarepe napa lawang ayat kursi. Kalau sekedar dibuat hiasan mboten napa-napa. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan itu adalah sebagai jimat, itu berarti muslim enggak boleh. Ya, jadi ayat itu harus dibaca, lalek ditemplak-templek notok lak susi digeles sabuk sampean. Nggih, makanya ada kadang-kadang orang itu ya pakai rajah-rajah itu. Itu yang ditulis juga Arab. Ya. Tapi ada orang yang bilang dan tidak mau dikatakan itu adalah musyrik karena itu juga Quran. Lah Quran tujuannya didatangkan. Kalau kepingin apa ya? Kepingin manfaatnya itu dibaca, kita buat doa, bukan ditempelkan. Tapi kalau sekedar untuk hiasan rumah nggih monggo, mboten napa napa. Ya, jadi untuk hiasan rumah enggak apa-apa, asalkan tidak diyakini sebagai jimat. Apa bedanya karo misalnya tapal kuda terus karo kelapa sing napa nika? Kelapa sing mboten enten isine niku lho, lek sing enten lho. Dikelehno pojok e omah. Pojok sampean karo. Nggih. Ataupun yang lain. Jadi sihir ini nanti ada yaitu pada ayat ini ya selanjutnya, termasuk nanti adalah yaitu tentang keberadaan yaitu Nabi Sulaiman. Saya kira cukup pada malam hari ini apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.